Halo everybody, ketemu lagi kita tentunya bersama Xbone ID. Video kali ini saya akan mereview sebuah platform baru ya, yaitu di sini ada Raten ya, Raten atau platform retail di sini. Jadi juga buat ngingetin aja sih buat yang belum join ya, karena Raten ini udah banyak yang review juga. Jadi buat ngingetin aja buat yang belum join ya, silahkan, lumayan ya. Untuk join kita dapat 250 rupiah ya, mata uang India 250 rupiah itu sama dengan 0,015 US dollar ya. Enggak sampai sekitar 1,5 sen ya, 1,5 sen. Oke, di sini langsung saja ya. Saya karena saya sebelumnya minta pot sama teman-teman di sini. Apakah saya harus review return ini? Jadi ada 71% ini yang ngepot iya katanya. Jadi disuruh review. Oke, di sini langsung saja saya ke return ya. Return. Nah, di sini sign up untuk mendapatkan 250 rupiah ya sebagai bonusnya. 250 rupiah tadi. Kalau untuk 250 rupiah ini sekitar 3,83 US dollar ya. 3,8 US dollar, dan di sini kita mendapatkan 250 rupiah. Tapi nantinya akan di-convert ke return ya, ke return. Bukan dapatnya nanti rupiah, bukan, tapi di convert ke retail. Oke, di sini sign up. daftar di sini ya. Oke, di sini free to join 250 rupiah bonus ketika sign up, dan ketika nge-referral teman kita mendapatkan 100 rupiah dalam return ya, 100 rupiah dalam return. Ini cukup isikan nama depan, nama belakang, email, password, konfirmasi email, negara, dan konfirmasi nomor telepon. Di sini nomor telepon kita, seperti kodenya, dan ya sign up. Oke, di sini saya sudah memiliki akun, maka langsung login saja. Oke, di sini saya sudah login ya, sudah login statusnya. Jadi di return ini kita bisa membeli barang ya, bisa membeli barang dengan membayar dengan return ya. Sini ada juga country Indonesia di sini. Coba kita lihat apa sih yang dijual ya untuk negara Indonesia. Nah, di sini ada Bineka, ada 9to9.online, ada Agoda juga, rsiago.com, AliExpress, ini Altea Beauty Meets Korea, dan banyak lainnya ya. Di sini ada belanja juga, beli juga. Jadi kita bisa membeli barang di sini ya, banget nih ya. Kita bisa membeli barang hanya dengan bisa membeli barang di sini dengan menggunakan return ya, token return. Oke, kita tidak usah membahas yang ininya, kita langsung ke adopt pre sign up-nya. Nah, di sini untuk ngeredeem return-nya, untuk menjadikan rupiah kita menjadi return, sini ada syaratnya sih. Jadi minimal kita mempunyai 2500 rupiah sebelum kita bisa melakukan permintaan untuk pembayaran, artinya withdraw di sini ya. Jadi syarat untuk withdraw kita minimal mempunyai 2500, berarti itu sekitar 2000
20 21 22 22 23 ya, sekitar 23-an. Jadi minimal mempunyai referral sekitar 23 baru kita bisa melakukan withdraw. Tanpa mempunyai referral kurang dari 23 referral, kita nggak bisa melakukan withdraw ya. Karena satu referralnya kita dikasih 100 rupiah. Jadi 2300 rupiah itu 23 referral. Ditambah bonus kita 250. Oke, jadi intinya 23 lah, 23 referral. Kemudian di sini saya sudah join di ini ya, di grupnya, dan saya baca mana sih? Saya baca ini pinned message-nya ya. Sebentar, saya copy dulu ya, saya copy dan saya translate ya ke bahasa Indonesia. Apa sih info pentingnya di sini ya? Oke, saya paste. Dan di sini kita bisa melihat ya. Jadi katanya untuk saluran sosial kami untuk memenuhi syarat untuk airdrop Telegram yang akan didistribusikan mulai 20 April. Kemarin ada airdropnya. Itu ada airdropnya kemarin, saya lupa dapat berapa return gitu ya. Dapat 100 return kalau nggak salah ya. Saya lupa. Tapi saya nggak join ya, karena saya pikir return ini cuman buat di India doang, karena ada salah satu platform juga yang ketika saya sign up ternyata nggak bisa dari negara lain, cuman buat di India doang. Nah, jadi saya pikir return ini sama dengan platform tersebut. Ternyata di sini dia mencakup seluruh dunia ya. Jadi dari negara mana saja bisa untuk join di sini. Dan saya baru saja join di return ini. Sebenarnya saya sudah tahu lama sih. Tapi ya tadi saya pikir seperti itu. Oke, kemarin ada airdropnya dan akan dibagikan nanti tanggal 20 April. Airdropnya berupa return plus rupiah. Kalau sekarang cuma rupiah doang, yang nantinya akan dikampet ke return. Oke, di sini katanya kami tidak pernah meminta pembayaran. ICO ditutup pada 10 April. Jadi ICO-nya udah berakhir ya. Dan nantinya dia akan masuk exchange ya. Akan masuk exchange pada tanggal 14 April, dan exchange yang mereka masuki pertama itu yaitu exchange Bitfaction. Bitfaction ini bagus banget, nanti saya jelasin di video selanjutnya ya. Setelah ini saya akan review kembali Bitfaction. Oke. Nanti ketika dia masuk di Bitfaction itu harganya 0,52 USD atau 52 sen. Nah, dengan 250 INR yang kita dapat, di 1 INR nya itu seharga 0,015 atau sekitar 1,5 sen ya. Dan 250 INR saya kalkulasikan di sini itu 7,36 return. Jadi cuma dapat 7 return doang dengan 250 INR. Oke, langsung di sini ya kita baca, kita lanjutkan kembali. Jadi di sini katanya masih ada untuk bonus sign up, maka kita mendapatkan 250 INR senilai return nantinya. Jadi 250 INR senilai return itu 7,36 return. Dan untuk setiap referral kita mendapatkan 100 INR ya. 100 INR dalam return nantinya. Oke. Di sini kami menghentikan semua penerimaan otomatis jumlah rujukan. Jadi
Ketika kita mempunyai referral, loh kok saya sudah punya 23 referral tapi cuman dapat misalkan 700 INR doang, kenapa? Nah, mereka di sini menyetujui ya, menyetujuinya secara manual bukan secara otomatis. Jadi di sini ada keterangan kami menghentikan semua penerimaan otomatis jumlah rujukan. Jadi setiap orang harus menunggu hingga disetujui oleh admin secara manual. Meskipun rujukan Anda mendaftar melalui Google atau Facebook katanya. Sisa saldo akan diperbarui 3 kali dalam seminggu. Jadi mereka menyetujui secara manual. Nantinya akan diperbarui 3 kali dalam seminggu. Seperti saya mempunyai 11 referral cuma mendapatkan 750 INR. Jadi masih ada sisanya sekitar 600 kalau nggak salah ya. 600 INR yang masih belum disetujui. Di sini dapatkah saya menarik ke dompet saya sendiri? Di sini dia menggunakan ERC20 juga ya. Jadi kita bisa mewithdrawnya nanti dengan ERC20. Terus di sini untuk bounty juga ada bountynya ya. Bounty ini sudah ditutup katanya. Distribusinya nanti tanggal 20 April. Kemudian untuk airdrop tadi ya, udah selesai juga airdropnya dan itu sebelum 12 Januari tadi sih sebenarnya ya. Februari ya. Jadi udah berakhir 12 Februari ya. Jadi di sini kami telah menyelesaikan airdrop yang diajukan sebelum 12 Februari. Jadi buat siapa aja yang bergabung dengan airdrop di Telegram Return setelah hadiah ke 12 dimulai dengan distribusi hadiah katanya. Jadi mereka juga minta pot di sini di Next Exchange katanya. Oke, kembali ke returnnya, return. Di sini saya sudah mengisi ya ERC20 saya. Ini buat teman-teman isi aja, nanti ada di sini keterangan ya. Di sini ya kalau nggak salah ya. Di my account. Nah, di sini juga kita harus mengisi data lengkap ya. Jadi kamu tidak bisa katanya di sini meredeem. Oh, ini untuk cashback ya. Katanya untuk meredeem cashback sebelum melengkapi profil ya. Ini untuk cashback katanya di sini, enggak tahu ya untuk redeem kayaknya bisa sih. Soalnya di sini cuma tertulis untuk cashback. Oke, mungkin cukup ini aja ya untuk review return ini. Gak tahu ya bisa dituyul atau enggak, kurang tahu juga, dan saya juga tidak menyarankan untuk melakukan penuyulan karena saya sendiri tidak melakukannya. Tapi terserah, semua ada pada masing-masing ya. Oke, next video saya akan membahas tentang Bitfaction ya. Di Bitfaction nanti kalian akan tahu seperti apa. Oke, tetap stay tune di Xbone ID, dan yang belum subscribe silahkan untuk subscribe dan join di Edot. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih dan semoga bermanfaat.